sangat menyesali perbuatan saya. Namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Momen haru terekam sebelum sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Selasa kemarin, pemirsa. Terdakwa Barada Eliezer bersimpuh dan meminta maaf kepada kedua orang tua Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Sidang pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Eliezer digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai Selasa pagi. Agenda sidang adalah pemeriksaan 12 saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sebagian besar saksi adalah keluarga Brigadir Yosua, tak terkecuali kekasih Yosua Vera Simanjuntak dan pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak. Namun ada momen mengharukan sebelum sidang dimulai. Barada Eliezer bersimpuh di depan kedua orang tua Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Permintaan maaf Eliezer disambut dengan usapan kepala dari Samuel Huta Barat dan anggukan kepala Rosti Simanjuntak. Selain itu, isak tangis Rosti pun pecah saat memberikan kesaksiannya. Atas kehilangan kematian anak saya ini, sangat-sangat hancur hati saya, Bapak. Saya tahu saya anak ini bertugas dengan baik. Dalam komunikasi, pernah dia bercerita masalah berada ya. Cuman dia mengatakan, "Ma, ada kawan saya yang baru masuk kerja, saya iman loh, Mama." Itulah saking anak ini perhatian kepada temannya. Cuma sekitar itu Bapak yang kami tahu informasi dan cerita dari anak saya almarhum Yosua. Sementara itu, menanggapi seluruh keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum Barada Eliezer Roni Talapesi menyatakan kesaksian tersebut akan diuji dalam pembuktian persidangan. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Dalam kasus ini, Barada Eliezer didakwa bersama Verdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua. Selanjutnya pemirsa, kita akan bergabung bersama rekan kami Yola Duyanti di Bareskrim Polri untuk mengetahui persiapan keberangkatan terdakwa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Yola, pukul berapa para terdakwa ini akan berangkat ke PN Jakarta Selatan Yola? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Memang pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan untuk sidang putusan sela untuk 4 terdakwa yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rijal. Dan sejak pagi tadi kami memantau di Bareskrim Mabes Polri, ini memang belum ada pergerakan sama sekali, namun memang baru saja tiba dari kendaraan tahanan kejaksaan ini untuk nantinya membawa 2 terdakwa yakni Ricky Rijal dan juga Kuat Ma'ruf. Seperti yang kita ketahui, Arlista dan juga pemirsa, memang untuk 2 terdakwa yakni Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rijal ini dilakukan penahanan di Rutan Mabes Polri. Dan memang kami belum mengetahui secara pasti kapankah 2 terdakwa Ricky Rijal dan juga Kuat Ma'ruf ini akan diberangkatkan dari Rutan Mabes Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun memang hingga saat ini kami awak media masih berjaga tepatnya di pintu masuk ataupun ada juga pintu keluar dari Rutan Mabes Polri menuju ke mobil tahanan kejaksaan untuk nantinya yang mana 2 terdakwa Ricky Rijal dan juga Kuat Ma'ruf ini akan keluar dari pintu yang ada di layar kaca Anda, Arista dan juga pemirsa. Memang seperti yang kita ketahui, Arista dan juga pemirsa, dalam sidang sebelumnya yakni pada hari Kamis 20 Oktober lalu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak keberatan atau eksepsi
yang diajukan tim penasehat hukum terdakwa, keempat terdakwa maksud kami, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Dan memang di hari yang sama, pada hari ini akan diagendakan juga sidang terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan untuk terdakwa Irfan Widianto, yang mana agendanya adalah mendengar tanggapan JPU atas eksepsi untuk terdakwa. Selain itu juga sidang terdakwa untuk terdakwa Cak Putranto dan juga Baikuni Wibowo dengan agenda pengajuan nota keberatan atau eksepsi juga digelar pada hari ini. Sementara itu, Arlista. Yola, saat ini mobil tahanan dari kejaksaan sudah datang. Nantinya pada saat pengawalan keberangkatan kedua terdakwa ini, apakah ada penambahan personel lagi? Ya, Arlista dan juga pemirsa, memang untuk di Bareskrim Mabes Polri sendiri hingga saat ini memang belum ada kendaraan pengawalan baik dari Provos maupun kendaraan lainnya. Namun jika kita melihat dari sidang sebelumnya, ini memang dilakukan pengawalan dengan kendaraan Provos untuk nantinya dua terdakwa ini dibawa dari rutan Mabes Polri menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arlista. Baik, terima kasih banyak Yola atas laporannya. Kami masih akan terus memantau ketika kedua terdakwa ini akan diberangkatkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sidang dengan terdakwa Putri Chandrawati hari ini beragendakan putusan sela. Dalam persidangan sebelumnya Kamis pekan lalu, jaksa meminta Majelis Hakim menolak eksepsi Putri Chandrawati dan melanjutkan persidangan. Berdasarkan sejumlah poin yang diajukan, tim pengacara Putri JPU menilai nota yang diajukan tak perlu ditanggapi. Pasalnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, surat dakwaan jaksa penuntut umum dinilai sudah tertera dengan cermat. Isi dakwaan pun sudah sesuai dengan kejadian pidana dan siap dibuktikan dalam agenda pembuktian dakwaan nantinya. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan, satu, menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Dua, menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 246 JKTSL 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDN 246 JKTSL 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Penuntut umum. Berdasarkan hasil dari JPU, Majelis Hakim pun memutuskan agenda sidang berikutnya, yaitu pada hari Rabu 26 Oktober 2022 dengan agenda putusan sela. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait sidang pada hari ini, kita langsung bergabung bersama pakar hukum pidana Universitas Trisakti, ada Abdul Fikar Fajar melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi, Mbak. Pak, ini ya. Pak, untuk agenda sidang hari ini jaksa kan memohon hakim menolak eksepsi Putri Chandrawati. Tanggapan Anda seperti apa? Ya pasti seperti itu ya, karena kemarin jaksa ketika mengajukan dakwaan kemudian dieksepsi, ya, diajukan keberatan oleh para pengacara atau penasihat hukum terdakwa, yaitu keberatan terhadap surat dakwaan, ya, segi formal dari surat dakwaan. Jadi belum masuk ke dalam pokok perkaranya, belum masuk pada pokok persidangannya, gitu ya. Tetapi pada formalitas sebuah surat dakwaan. Nah, dakwaan kabur, dakwaan salah alamat dan seterusnya. Nah, hari ini adalah giliran hakim akan memutuskan apakah menerima eksepsi dari para
terdakwa dan penasihat hukumnya atau menolak gitu ya. Nah, kalau menolak artinya melanjutkan persidangan dengan dasar surat dakwaan yang kemarin dibacakan oleh oleh terdakwa. Nah, pada kebiasaannya ya, eksepsi mengenai mengenai satu kejahatan yang disidangkan biasanya kalau tidak menyangkut soal eksepsi kompetensi, eksepsi kompetensi itu ada dua, yaitu soal wilayah berlakunya satu perkara. Artinya apakah Pengadilan Negeri Jakarta ini berwenang atau tidak mengadili, Jakarta Selatan ini berwenang atau tidak mengadili, atau lebih berwenang umpamanya Pengadilan Negeri Bogor atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat umpamanya. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya eksepsi kompetensi. Nah, nampaknya tidak ada eksepsi ke arah itu. Ya, eksepsi hanya keberatan mengenai tidak sempurnanya surat dakwaan. Nah, karena itu pasti akan diputus ya oleh majelis hakim, karena sesungguhnya surat dakwaan itu, perdebatan mengenai surat dakwaan itu sebenarnya sudah masuk ke pokok perkara ya, ke pemeriksaan pokok perkaranya. Karena itu kemudian nanti kemungkinannya kalau menurut saya putusan eksepsinya itu akan ditolak gitu ya, jadi sidangnya dilanjutkan. Kalau eksepsinya diterima maka sidangnya berhenti. Sidangnya berhenti, jaksa harus menyusun surat dakwaan baru gitu. Berhenti bukan berarti menghapuskan perkaranya, bukan ya, tapi memperbaiki surat dakwaan kalau kalau eksepsinya diterima gitu ya. Diperbaiki surat dakwaannya, diajukan lagi. Nah, itu kalau eksepsi diterima. Tetapi kalau eksepsinya ditolak, maka sidangnya dilanjutkan. Nah, kelanjutan dari sidang ini adalah pemeriksaan saksi-saksi. Ya, jadi acara pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan surat, ya, pemeriksaan ahli nanti, ya, sampai ujungnya nanti adalah akan dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Setelah itu ada pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwa. Nah, setelah itu ada replik duplik, baru kemudian akan diputuskan oleh majelis hakim apakah terbukti atau tidak dakwaan yang didakwakan oleh jaksa. Begitu, Mbak. Pak Fikar, saat ini nantinya dengan agenda putusan sela ini kita akan memantau apakah majelis hakim menerima atau menolak dari tanggapan eksepsi jaksa penuntut umum. Kalau misalkan dari pemandangan ataupun pandangan Anda selama berjalannya sidang ini, salah satu eksepsi dari kuasa hukum Putri Chandrawati ini adalah surat dakwaan dari JPU ini menguraikan peristiwa ini tanpa mengikut sertakan kejadian di rumah Magelang, dan kronologi ini hanya berdasarkan dari satu saksi yaitu Eliezer. Menurut Anda apakah ada kejanggalan dari eksepsi yang dilontarkan dari tim kuasa hukum PC? Ya, kalau eksepsinya saya kira tidak janggal ya, karena masuk akal. Karena surat dakwaan itu sebenarnya gabungan seluruh peristiwa yang kemudian di dalam peristiwa itu menggambarkan adanya perbuatan terdakwa. Ya, perbuatan itu bisa disebutkan melanggar pasal berapa gitu ya, apakah 340 pembunuhan berencana atau 338 pembunuhan saja atau pasal berapa gitu. Nah, itu yang nanti akan dibuktikan. Nah, tetapi putusan ini bukan menolak tanggapan eksepsi, justru yang akan diterima atau ditolak itu eksepsinya, gitu, ya kan? Eksepsi terhadap dakwaannya, gitu. Itu yang akan diputuskan oleh majelis hakim. Apakah diterima? Kalau diterima, berhenti itu perkaranya. Berhenti, jaksa harus membuat dakwaan baru, gitu. Ya, tapi kalau ditolak, maka dilanjutkan pemeriksaannya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Begitu. Baik, Pak Fikar, tetap bersama kami, Pak Fikar, dan pemirsa, usai jeda, Breaking News masih akan segera kembali. Tetaplah di iNews.